Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Menu kali ini saya mau masak jengkol. Ada yang request jengkol? Ada yang request jengkol ternyata. Ini dia jengkolnya. Ini sudah saya rebus ya terlebih dahulu supaya empuk nanti teksturnya. Ini bumbunya di sini cukup simpel aja, bawang merah, bawang putih, cabe rawit, tomat, daun salam, garam penyedap rasa, gula secukupnya, minyak buat menumis jangan lupa ya. Di sini cabenya saya menggunakan cabe rawit banyakan karena cabe keritingnya habis. Requestnya rada pedes, makanya saya gunakan cabe rawit aja. Di sini bumbunya sederhana sekali. Ini nanti saya mau haluskan ya, saya mau blend aja supaya lebih halus maksimal. Ini nanti mau saya potong-potong jengkolnya, potong menjadi 3 bagian saja supaya tidak terlalu besar. Selanjutnya mari kita masak. Kita mulai potong ya. Ini jengkolnya yang sudah direbus seperti ini penampakannya. Kita potong menjadi 3 bagian. Seperti ini. Ini sudah empuk karena sudah direbus. Potong sampai habis ya. Saya potong seperti ini aja, requestnya seperti ini. Kita potong menjadi 3 katanya biar berasa. Selanjutnya kita tumis bumbunya yang sudah dihaluskan. Panaskan minyak secukupnya. Tumis bumbu, bumbunya yang tadi ya, yang sudah dihaluskan, bawang merah, bawang putih, cabai. Kita masukkan bumbunya. Tambahkan 1 lembar daun salam
masukkan garam. Kurang lebih setengah ya, setengah sendok teh ya. Sama juga penyedap rasa. Kurang lebih setengah. Kita tumis sampai benar-benar matang bumbunya supaya tidak pedas, sampai wangi dari cabenya nanti kita kecium. Masukkan tomatnya, kita potong potong. Yang mau diiris juga nggak apa-apa, yang mau diulek nggak apa-apa, mau diiris juga nggak apa-apa. Kita cicip di sini rasanya kurang apa. Tidak pedas. Pedasnya sedang saja. Tambahkan sedikit gula, kurang lebih setengah sendok teh. Gula pasir ya sebenarnya. Ini rasanya sudah menyatu di sini, ada asin, ada sedikit manis, ada gurih, ada asam, ada pedas, jadi satu rasa Nusantara di sini. Kita masukkan jengkolnya, ini dia, kita masukkan. Thank you.
siap untuk dihidangkan. Balado jengkol, masakan sederhana. Kita pindahkan di tempat. Wow, ini rasanya luar biasa bagi pecinta jengkol. Bagi pecinta jengkol, selamat makan, selamat menikmati, selamat mencoba balado jengkol sederhana ala Sukar Sinova. Ini dia hasilnya, masak sederhana saya kali ini, balado jengkol. Selamat mencoba. Terima kasih buat sahabat semuanya. Sukses selalu. Jangan lupa like, comment, share, juga subscribe-nya yang baru menemukan channel saya. Terima kasih. Assalamualaikum.